gula putih kan ya? Iya. Jadi salah satu program kami di sini adalah melakukan sosialisasi mengenai stunting. Nah, boleh deh. Jadi pada ibu semua, karena stunting ini adalah satu hal yang penting, jadi ibu boleh perhatikan sebentar. Jadi judul sosialisasi kali ini adalah tugas stunting dan bukan belajar. Mohon maaf ya ibu, kalau misalnya suaranya nggak jelas. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan, di sini yang pertamanya ada 12 statistik atau statistik secara umum. Karena poin sebelah sini itu adalah secara Asia, yang mana Indonesia ini termasuk ke dalam kawasan Asia. Nah, karena warna merah, ini mungkin nggak bisa lihat deh, tapi di sini bisa lihat angkanya itu adalah 14,9%. Nah, itu adalah kawasan Asia Tenggara. Nah, Indonesia kan termasuk ke dalam kawasan Asia Tenggara. Nah, data dari WHO itu sendiri, jadi WHO itu adalah organisasi kesehatan dunia, dia menyatakan bahwa Indonesia ini termasuk ke dalam negara tertinggi ketiga dengan rata-rata prevalensi kejadian paritas stunting. Dan juga sudah saya perlihatkan tadi data statistik dari Bu Mulia mengenai jadi sebenarnya apa sih itu stunting? Mungkin dari ibu-ibu ada yang sudah tahu apa itu stunting? Ibu-ibu. Jadi stunting atau kalau bahasa sederhananya atau bahasa awamnya, mohon maaf ya ibu-ibu, bisa disebut juga sebagai kerbil. Jadi kalau misalnya stunting atau kerbil ini merupakan satu kondisi di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Jadi kalau misalnya dibandingkan umur, misalnya tingginya umurnya berapa, tingginya baru berapa, seperti itu ibu. Nah, kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus 2 standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Jadi kalau misalnya diukur, nanti tinggi badan anaknya itu minus dari 2 standar deviasi median yang telah ditetapkan oleh WHO. Ini ibu, kalau misalnya ibu-ibu mau perhatikan, ini ada peta Indonesia ya ibu. Nah, yang dilingkari ini, itu adalah peta Riau. Di daerah kita di Riau, warna itu warna kuning. Nah, warna kuning ini, itu menunjukkan data prevalensinya itu atau data angka anak balita stunting. Maaf, balita stunting itu sekitar 20-30%, yang mana angkanya ini cukup tinggi. Nah, itu tadi saya jelaskan mengenai stunting dan juga data kejadian stunting di Indonesia dan juga di Riau. Mungkin nanti untuk di desa Teluk Bira mungkin ada datanya dari ibu-ibu kosendunya, mungkin bisa ini ditanya juga. Nah, selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai kerangka penyebab stunting di Indonesia. Jadi stunting ini tidak subset langsung stunting ya ibu, ada proses-proses terjadinya stunting. Kalau misalnya kita perhatikan, pertama itu ada proses. Nah, proses di sini itu ada banyak ibu, mulai dari pendapatan dan kebijakan ekonomi, perdagangan, organisasi, organisasi, dan hal-hal yang lainnya. Yang mana proses tadi itu menghasilkan penyebab tidak langsung. Nah, penyebab tidak langsung ini sangat penting untuk kita ketahui ya ibu. Kenapa? Karena namanya aja penyebab tidak langsung. Jadi kadang kita nggak sadar kalau sebenarnya kita mengalami hal itu. Yang kedua itu ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini seperti norma, makanan bayi dan anak, higienitas atau kebersihan, kemudian ada pekerjaan dan juga tempat kerja. Kemudian penyebab tidak langsung yang lainnya itu ada lingkungan kesehatan seperti akses, pelayanan preventif dan juga kuratif. Selanjutnya yang terakhir itu adalah lingkungan pemukiman seperti kondisi airnya di daerah ini bagaimana, sanitasinya bagaimana, seperti itu ya ibu-ibu semua untuk penyebab tidak langsung. Seperti yang saya katakan tadi, sangat perlu untuk kita tahu apa penyebab tidak langsung karena kadang kita tidak sadar bahwa kita sudah mengalami hal tersebut. Nah, dari penyebab tidak langsung ini muncullah hasil yakni penyebab langsung.
Nah, penyebab nafsu itu ada asupan gizi dan juga status kesehatan. Nah, kalau misalnya asupan gizi dan status kesehatan itu ibarat kata terganggu atau tidak baik, maka keluarlah akhir, yakni masalah stunting. Nah, jadi seperti itulah penyebab atau kerangka penyebab terjadinya stunting. Kemudian kalau misalnya kita ringkas, muncullah jadinya 4 faktor penyebab. Yang pertama itu ada kondisi sosial ekonomi, kemudian ada gizi ibu saat hamil, selanjutnya ada kesehatan pada bayi, dan juga adanya kurangnya asupan gizi seimbang pada bayi. Itu adalah faktor penyebab terjadinya stunting. Nah, sudah kita bahas ya ibu-ibu, mulai dari usi, datanya bagaimana, kemudian penyebabnya bagaimana. Jadi sekarang yang perlu kita ketahui juga apa sih dampak dari stunting. Nah, ibu-ibu mungkin boleh lihat di sini ya ibu-ibu semua. Nah, ini adalah maaf sebelumnya di sini dikatakan bahwa kekurangan gizi itu akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan baik itu fisik maupun kognitif yang optimal. Jadi itu dampak dari stunting. Nah, selanjutnya di sini bisa kita bahas bagaimana proses terjadinya stunting. Nah, jadi sangat pentingnya untuk kita ketahui bagaimana prosesnya. Kenapa? Kalau misalnya kita tahu prosesnya, insya Allah kita bisa mencegah terjadinya. Jadi untuk proses terjadi stunting itu dimulai dari prakonsepsi, ketika seorang remaja menjadi ibu yang kurang gizi dan juga anemia. Anemia ini adalah kondisi di mana kita mengalami kekurangan sel darah merah, untuk jenisnya itu nanti tergantung. Selanjutnya, keadaan ini semakin parah ketika hamil dengan asupan gizi yang tidak mencukupi kebutuhan, atau ibu duduk di lingkungan dengan sanitasi yang tidak memadai atau kurang memadai. Mungkin nanti dari ibu bisa refleksi sendiri ya, bagaimana konsumsi gizi ibu, bagaimana kondisi air, juga sanitasi di lingkungan itu juga. Selanjutnya di sini, ibu hamil dengan tinggi badan kurang dari 150 cm itu berdampak pada bayi yang dilahirkan itu akan mengalami kurang gizi. Dengan berat badan lahir itu rendah, yakni kurang dari 2,5 kg atau 2.500 gram, dan juga panjang badannya kurang dari 48 cm. Selanjutnya disini adanya rendahnya inisiasi ini, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh bidannya. Yang mana ini menuju rendahnya menyusui eksklusif sampai dengan 6 bulan. Dan juga kita kepada pemberian makanan pendamping ASI atau empasi. Ini kita tahu apa itu empasi, seperti sereal, makanan lunak yang diberikan pada bayi, seperti itu. Nah, kan kita udah tahu bagaimana proses terjadinya ya ibu-ibu semua. Jadi di sini ada yang namanya strategi mengatasi stunting. Nah, di sini berdasarkan sumber yang saya cari itu ada 4. Yang pertama ini pola asuh, tadi juga sudah ada dijelaskan oleh ibu bidannya, seperti bagaimana kita menghilangkan bayi antara kulit dan kulit, seperti bayinya itu kita tidak pakai baju, anaknya juga tidak pakai baju, kita hangatkan anak benar seperti itu. Kemudian di sini adalah inisiasi menyusui dini, atau misalnya mulai menyusui ketika bayi sedang lahir itu. Kemudian ada menyusui eksklusif. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat kalau eksklusif itu 6 bulan, tapi bayi itu cenderung sampai 2 tahun kita susui, tapi yang eksklusifnya cukup 6 bulan saja. Selanjutnya di sini ada pemberian ASI yang kita lanjutkan dengan makanan pendamping ASI atau empasi sampai dengan usia 2 tahun, seperti makanan lunak yang saya sebutkan. Di sini ada juga pencegahan stuntingnya. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan gizi anak yang sesuai pada 1000 hari pertama kehidupan anak. Kalau 1000 hari itu biasa, kalau misalnya 1 tahun sekitar 350-an, berarti kalau 1000 itu sekitar 3 tahun ya ibu-ibu semua. Kemudian di sini ada pemenuhan kebutuhan asupan nutrisi bagi ibu hamil. Selanjutnya di sini ada konsumsi protein pada dini hari untuk bayi usia di atas 6 bulan dengan kadar protein sesuai dengan usianya. Selanjutnya di sini ada menjaga kebersihan, dan sini ini seperti ini ibu-ibu perlu ibu highlight atau perlu ibu ingat juga, dia itu membawa anak ke posyandu minimal 1 kali 1 bulan. Nanti kan kalau di posyandu berarti anaknya berat badannya, sehingga kita sama-sama tahu nanti anak ini tergolong stunting atau tidak. Kalau saya tergolong stunting kan akan cepat kita tangani juga dari dokter. Karena di sini adalah golongan ibu-ibu hamil, jadi di sini ada itu gerakan dari pemerintah, upaya atau intervensi gizi bagi ibu hamil. Jadi ada beberapa ya ibu, disini yang pertama itu adalah intervensi prioritas. Jadi pada ibu hamil itu ada diadakan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil. Nah, makanan tambahan ini seperti susu bubuk ataupun biskuit ibu hamil. Sudah ada diberi ibu? Mungkin nanti bisa diminta sama bosan punya ya.
ibu. Kemudian sini adanya suplementasi tablet Kamadana. Kita perempuan apalagi kalau misalnya pada masa hamilnya cenderung mengalami anemia karena kurangnya darah kan. Jadi penting untuk mendapatkan suplementasi tablet Kamadana. Kemudian sini ada intervensi penukung seperti suplementasi kalsium dan juga ada pemeriksaan kehamilan. Kalau untuk pemeriksaan kehamilan ini ya ibu semua biasanya itu minimal 4 kali dalam masa hamil. Di sini ada lanjutan pencegahan stunting. Jadi berdasarkan WHO atau UNICEF dalam ketentuan baru haruskan bayi usia 6 sampai 23 bulan itu dapat NPASI yang adekuat. Adapun makanan yang tergolong dalam NPASI itu adalah sereal, durian, macam-macaman, olahan susu, telur, sumber protein, buah yang kaya vitamin, sayur dan buah lainnya. Jadi pemberian NPASI itu ada ketentuan minimalnya ya. Kalau misalnya anaknya itu usia 6 sampai 23 bulan, baik dia dapat ASI ataupun dia tidak dapat ASI dan dia mendapat NPASI, itu dia harus diberikan dengan minimal frekuensi boleh dilihat yang di bawah ya ibu. Kalau misalnya bayi ini sudah diberi ASI dan usianya itu 6 sampai 8 bulan, minimal 2 kali sehari. Adapun usianya 6 sampai 8 bulan sudah diberi ASI, jadi minimal 2 kali sehari. Kalau misalnya di usianya 9 sampai 23 bulan itu kita berikan minimal 3 kali sehari. Nah, selanjutnya kalau misalnya anaknya itu tidak bisa diberi ASI ataukah dia intoleransi laktosa sehingga dia tidak bisa minum ASI, maka jika usianya itu 6 sampai 23 bulan kita berikannya itu minimal 4 kali sehari. Kita kayak ibu, bayi itu pada usia 6 bulan itu sudah harus kita berikan makanan pendamping ASI atau NPASI. Jadi seperti boleh balik lagi ke sini seperti sereal, umbi-umbian, kacang-kacangan, produk olahan susu, telur, sumber protein. Nah, sumber protein ini seperti telur ya ibu. Kemudian sini ada vitamin A, sayur dan juga buah lainnya. Boleh dilanjut. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Ini seperti yang saya katakan tadi bahwa jika anak atau balita itu sudah masuk pada usia 6 bulan, dia sudah perlu mendapatkan NPASI. Ibu perlu ingat kan kalau anaknya sudah 6 bulan, boleh mulai diberikan makanan berat. Kemudian perlu diingat lagi, ASI itu terus diberikan mau bayi baik itu siap atau tidak. Nah, perlu diingat lagi meskipun anaknya udah di atas 6 bulan, kan eksklusif tadi 6 bulan ya ibu. Nah, kalau misalnya anaknya itu sudah di atas 6 bulan, kita harus tetap ingat bahwa ASI itu adalah makanan utama bagi bayi sampai usia 2 tahun. Selanjutnya di sini ada waktu memberikan makanan bayi usia 6 sampai 12 bulan. Tetap kita dahulukan ASI baru kita beri makan. Baru kita beri makan lainnya. Nah, dari sini yang perlu diingat juga, maksudnya bayi itu berusia 6 bulan, bayi itu harus mendapatkan kapsul vitamin A. Biasanya kan ada kan, ya, bayi-bayi pemberian vitamin A dari posendunya kan. Baiklah. Oh ya, di sini tadi ada poster yang juga sudah kami. Boleh ya, pil-pil? Enggak, nanti sudah sedikit raya. Wah, dia itu kukuhan ya? Itu kamu? Itu baru kawan. Itu gaya ya?